Banyak dimakan burung, guys, tuh. Iya, burung juga doyan kersen. Halo, guys. Ketemu lagi bersama Nina Resner. Liani. Ada Liani. Ada Yani. Mary. Ada Mary, ya? Ada pohon kersen. Iya. Kita ada di kebun kersen, guys. Ini yang punya orang big Mary. Mary. Tuh, Mary. Ya, Mel, kasih lihat Mel. Ini ada kersen. Mana kersennya? Tuh, guys, kita lihat dulu, guys, kersennya. Berapa keuntungannya, Mer? Kalau jual banyak. Kersen begini. Enggak banyak sih. Ya, Mel, unit. Tapi ini kan ada berapa pohon kamu punya, Mer? Iya. Oh, ini kebunnya dia. Iya. Dia diam. Ya, ini masih merah, belum hitam. Iya, dia mah diem-diem ya, padahal punya perkebunan kersen dia. Iya. Mana dia bisa begitu? Cobain dong, dicobain kersennya. Makanya tangannya sampai pada hitam begitu. Aku dia. Alergi. Oh, Mary alergi, guys. Oh, yang punya alergi, guys. Iya. Karena udah keseringan. Bukan alergi. Cobain dong, bukan Yan. Alergi. Alergi juga, Yan. Hah? Yan, enak gak, Yan? Enak, asem. Asem. Oh, enak kok asem, cuy. Iya. Asam-asam tuh enak. Ini buahnya. Dijualnya kemana aja, Mer? Ini Mer masukin di mana? Ini pohonnya rendah, guys. Oh, jangan disemut, nggak boleh ya. Cara pemetikannya ini dari dahan ini ya, ada batang yang kecil. Tinggal dipotek aja. Iya, caranya. Caranya. Gimana? Caranya seperti begini. Jadi sama batang-batangnya ya diambil ya. Ya, tuh, kan udah jadi itu? Ya. Itu bisa gak bertahan lama, lama ya. Ya, ini mah karena ini pohonnya terlalu banyak, kita enggak bisa memetik dengan tangan ya. Mesti ada. Mesti ada mesinnya ya. Biasanya pakai mesin ya. Ya, bahasa mesin. Kalau punya pohon dua mungkin kita bisa. Ini pohon berapa hektar ini tuh? Ini, oh, ini jalannya ya. Nih. Sama sana lagi. Ya. Oh, masih sana panjang. Ya. Kalau ya mau lihat lagi putar ke sana masih. Masih semuanya kersen ini. Semua. Banyak lagi. Masih banyak. Semua kersen. Mantap. Gimana rasanya, enak tuh? Enak. Masih ini masih muda sih, mungkin 2 minggu. 2 ya, minggu lagi dua minggu kurang masih lebih panen ya. Ya, pertengahan Juli mungkin, lah. Mungkin bentuknya Juli. Lebih besar juga sedikit. Iya, agak pars. Merah warnanya tua. Juga merah tua ya, bodro. Bit. Ya, bodro. Bodro warnanya merah okay. Bodro. Besar banget ya. Ya. Ini di pohon kersen, guys. Segar. Yang kita mau nyobain kersennya, rasanya apa ya? Tambah sih kecil. Ada yang manis tapi enak, cuy. Enak banget tuh. Ada yang asam manis ya? Ada yang asam manis rasanya. Ini di kebunnya Mary, guys. Lu rasain deh. Bebas, enak ya? Kan? Udah. Aku sih nggak bisa coba. Enak. Alergi. Yan, cobain Yan. Enggak. Ini kebunnya Mary, Yan. Tahu. Tuh, banyak banget tuh. Biasa sih Mary bawain ke rumah gua satu karung. Iya? Iya. Kalau lagi panen. Ya, mesti nunggu satu minggu lagi ya. Dua minggu lah kurang lebih dia panen. Dia ntar bawain ke rumah gua dua karung, tiga karung. Asik. Kebunnya besar sekali, guys. Jahatnya sudah merah tuh. Ini merah. Ngambil yang agak gelap. Lebih manis. Kalau yang merah-merah beneran itu. Asamnya kabut. Ambil yang gelap, say. Ini. Kenapa yang nyabangin makan karena disemprot mesti dicuci dulu. Iya, mesti cuci. Oh, buang dulu. Ini coy. Tuh. Aku sih alergi. Alergi susah. Harus pakai garam. Oh, dikucingnya pakai garam. Ya, rendam dulu. Waduh. Masih ada yang kecil, Mer. Pohonnya. Dia juga habis mati itu, baru ditanam tahun kemarin. Ini kecil pohonnya. Ya, baru iya, buahnya. Baru tahun kemarin dia tanam. Ya, tapi banyak. Ini yang paling gede, yang gedean ini. Tuh. Ini yang gedean nih, tuh. Gali yang kecil. Ini ada yang gede nih. Gali. Enak banget. Oke, guys. Kita lanjut jalan-jalan lagi. Banyak nih makan burung, guys, tuh. Iya, burung juga doyan kersen. Iya. Wih, buahnya banyak sekali, guys. Apa yang kamu
kamu pakai apa yang kamu makan. Rambutnya lama-lama sampai lantai. Tuh guys, pohon kersennya guys. Banyak sekali. Sampai ke bawah-bawah guys. Gue ditolong lagi berdua sini. Benar-benar daunnya sedikit tapi buahnya, aduh hai. Tuh, banyak banget sampai, ya. Iya tuh sampai di bawah tuh rantingnya noh. Tuh di seberang sana tuh biar. Mana? Oh. Ya, daunnya jarang, iya. Buahnya banyak ya. Ih, sampai iya ke bawah-bawah. Tuh. Ini buah apa namanya? Kersen. Kersen. Cherry, buah cherry. Tuh lihat tuh. Waduh, wih, gila merah-merah banget. Tuh, nunggu 2 minggu hitam dia. Hitam. Dan manis banget. Siapa panen? Banyak banget tuh sampai ke dalam-dalam tuh. Daunnya jarang banget ini di bagian bawah. Gila. Enak banget metiknya ya. Iya. Tukang sampai di bawah. Iya, jalan ke situ. Sip. Kom, yuk. Ya, juga so guys, mereka pada ngobrol apa kersen ya? Buat cherry. Ini kebunnya ada di pinggir jalan guys. Ini salep deh. Ini sebelah pohon jagung, sebelahnya pohon kersen guys. Tuh kersennya sampai ujung sebelah sono. Sebelah sana buah pir tapi belum. Tapi belum terlalu. Pir belum besar guys. Nanti bulan Agustus atau September mungkin. Belum baru ya? Mau pergi lagi dah. Baru berbunga. Ya ayo dong kita. Belum. Guys. Masih kecil-kecil. Tapi ada yang manis? Apanya itu? Kersnya. So guys, tadi kita habis jalan-jalan lihat kersen ya. Pohon. Kebun, perkebunan kersen. Sekarang kita mau makan-makan guys. Tuh, makanannya banyak guys. Macem-macem. Ikan nasi. Penuh bering. Penuh lapar. Rendang. Terong. Tahu. Soalnya habis kerja keras. Tadi habis jalan-jalan. Habis ngukur jalannya. Oke, dan. It's makluk ya. Selamat makan. Bye-bye. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa. Like. Comment. Dan subscribe. Bye. Pondok Bina Resner. Pasti oke. Dah.